Dalam semua kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini ada volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok. Nah, panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut adalah 12, 8, dan 18. Nah, panjang rusuk kubus itu berapa? Nah, yang pertama akan kita cari adalah volume dari balok ya. Tadi kan disebutkan bahwa volume kubus sama dengan volume balok ya. Kita tulis di sini volume kubus sama dengan volume balok. Nah, di sini untuk volume balok sendiri rumusnya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan saja itu angkanya 12 kali 8 kali 18. Nah, kalau kita hitung di sini 12 kali 8 kali 18 itu adalah 1728 cm persegi. Nah, kemudian kita akan mencari panjang rusuk kubus ya. Di sini panjang rusuk kubus ya. Nah, panjang dari rusuk kubus itu adalah kita menggunakan akar pangkat 3 dari volume kubus tadi. Jadi akar pangkat 3 akar dari 1728 ya. Nah, kalau kita akarkan di sini hasilnya adalah 12 ya. 12 cm kubik ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.